Oke, selamat pagi pecinta Trigona. Salam Umah Kelu. Nah, kali ini saya mau mereview salah satu tanaman yang ada di kebun kita, di kebun Umah Kelu. Coba kita lihat ya. Nah, tanaman itu adalah garlic vine. Nih, garlic vine. Dibauin ya, bunga maupun daunnya itu berbau bawang putih, sangat menyengat. Kita lihat pagi hari, Tetragonula lepiceps sudah mengunjungi bunga garlic vine. Ini kebetulan mekar, sedang mekar sebanyak-banyaknya. Kita lihat di kaki lepiceps ada gumpalan yang berwarna putih, itu adalah pollen dari bunga garlic vine. Nah, ini kita lihat. Nah, itu tuh kelihatan kan? Ternyata bunga ini juga lumayan disukai ya oleh Trigona. Oke, bisa lihat. Oh, itu kelihatan di kakinya ada sesuatu yang berwarna putih, itu adalah pollen dari bunga garlic vine. Nah, dia masuk ke dalam. Nah, itu juga di atas, dia masuk ke dalam bunga, mengumpulkan pollen dari garlic vine. Kita tanam beberapa ya, yang kebetulan bunganya mekar hari ini itu ada satu pohon, tapi lumayan banyak. Oh, bunganya cukup indah, bisa dipakai sebagai tanaman hias di pekarangan rumah dan sekaligus sebagai pakan dari Trigona. Kelihatan kawan-kawan, itu di kaki belakang Tetragonula lepiceps sedang membawa pollen dari bunga garlic vine. Warna bunganya ungu, cantik, bisa sebagai tanaman hias dan sekaligus sumber pakan dari Trigona kita. Oke. Oke, itu aja review dari tanaman garlic vine. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi untuk vegetasi Trigona kita. Oke, see you.